Allahu yastafi ma yasha minaz zamani wal makan. Allah itu memilih apa yang Allah kehendaki dari waktu dan dari tempat. Nah, ini juga yang saya singgung di awal tadi, yang beliau bahas juga di sini. Qala Al-Izz ibn Abdissalam ya rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam rahimahullah, beliau mengatakan wa tafdilul amakin wal azman darban ya. Beliau mengatakan keutamaan dari tempat ataupun waktu itu ada dua. Yang pertama ahduhuma dunyawi. Yang pertama adalah dunia, perkara dalam urusan perkara dunia. Dan yang kedua adalah tafdilu dini. Yang kedua adalah keutamaan, kelebihan yang Allah SWT berikan kepada tempat ataupun waktu dalam persoalan agama, dalam persoalan ya, pahala dan agama. Raji'un ila anna Allah ya, dan ini semuanya kembali kepada Allah, kembali kepada ya judillah ya jud ya karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Katafdili shaumi Ramadan ala shaumi sa'iri syuhur, seperti keutamaan bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kadzalika yaum Asyura, seperti itu pula hari Asyura. Fa fadluha raji'un ila judillahi wa ihsanihi ila ibadihi fiha. Semua itu kembali kepada karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi kenapa tidak semua bulan saja Allah jadikan seperti bulan Ramadan? Puasa semua bulan, hanya bulan suci Ramadan saja. Justru itu adalah karunia Allah SWT. Ya. Allah SWT kalau jadikan 12 bulan kita wajib berpuasa, siapa yang mampu? Satu bulan saja, hari ketiga sudah banyak orang makan di pasar. Allah SWT jadikan satu bulan saja di bulan suci Ramadan, itu sebagai karunia Allah. Allah ingin melihat orang-orang di situ 11 bulan banyak lalai, lalu Allah datangkan satu bulan ini seakan-akan untuk menutupi 11 bulan yang lalai itu. Nah, ini kata beliau ya, bahwasanya kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada tempat ataupun kepada waktu itu semuanya kembali kepada karunia Allah. Kita harus bersyukur dengan itu, jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia dengan itu semuanya, termasuk di dalamnya hari Asyura, yaitu yang ada di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Ya, ini inti dari bulan Muharram itu sebenarnya. Jadi secara umum bulan Muharram adalah bulan mulia. Kita dianjurkan memperbanyak puasa di dalamnya, termasuk amalan soleh, karena dia bulan yang Allah agungkan. Termasuk 4 bulan yang Allah agungkan, amalan yang kita kerjakan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tapi secara khusus Syekh akan mulai berbicara tentang Asyura, tanggal 10 Muharramnya, yaitu hari Asyura.